Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gegesik Kabupaten Cirebon berhasil mempertahankan ekstrakurikuler seni tradisional yang diterapkan di sekolahnya. Di antaranya berupa seni tari topeng yang sudah menjadi hal yang penting bagi para siswa-siswinya. Selain tari topeng, kesenian tradisional yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Gegesik adalah gamelan, serta ciri khas kendang yang dipelajari beberapa siswa yang dikenal dengan rampak gendang. Prestasi yang membanggakan juga sempat diraih sekolah melalui ekskul gamelan. Salah satunya pernah menjadi juara pertama dalam ajang perlombaan FLS2N se-Kabupaten Cirebon. Berapa lama nih belajar gendang yang begitu bagus? Dari kelas 4 sampai sekarang, kelas 8. Oh, siapa nih yang mengajarin? Bapak Teja. Bapak Teja. Iya. Termasuk ini kesenian apa sih? Mas Kiki? Kesenian gamelan kolaborasi dengan angklung. Komite sekolah mengaku ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Gegesik cukup bagus dan diharapkan bisa terus dipertahankan dan ke depan bisa menjadi ekskul favorit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan dari SCTV. Tanggapan dari komite bahwa memang daerah Gegesik, Kecamatan Gegesik adalah ditetapkan sebagai daerah kesenian. Oleh karena itu, memang seluruh masyarakat juga keseniannya itu sudah banyak beragam. Termasuk di SMP 1 Gegesik diaktifkan gamelan sehingga dibutuhkan latihan-latihan yang serius dan juga berkesinambungan. Sehingga anak-anak ini dididik untuk tetap disiplin menekuni gamelan ini sehingga bisa kompak dan alhamdulillah di festival di tingkat kabupaten kita menjabat juara. Alhamdulillah ke depan barangkali kami juga karena sering diundang oleh PK kabupaten jadi keseriusan dari kami juga untuk pelatihan terus-menerus sehingga ada barangkali kolaborasi antara gamelan ini dengan musik lain sehingga tercipta hal-hal yang baru musik ini. Ekstrakurikuler wajib bela negara yang ada di SMP Negeri 1 Gegesik diantaranya Paskibra, Pramuka, dan PMR. Sementara ekskul pilihan meliputi marching band, kemas suara tendean, olahraga, basket dan futsal, seni gamelan, teater, dan tari. Berbagai kegiatan ekskul ini menjadi salah satu kegiatan positif yang dapat menunjang pengembangan bakat dan juga kreativitas siswa di luar pelajaran pokok di sekolah untuk bisa meraih prestasi yang cemerlang. Sensadra, RCTV, Cirebon.